Masya Allah, Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, gede nek iki. Wis genah metu ora apa-apa. Ning omah gak apa-apa. Masih kerasa. Dikasih kabeh omahe. Nyamburi. Isik kerasa iki? Isik kerasa yakin? Masya Allah. Isik, isik goyang wih. Masya Allah, lai lai. Barusan gempa dulur. Kita gak sengaja, saya tadi ngerekam karena tak pikir ini aliran, ada aliran apa itu kalen, tak pikir ada truk tadi itu goyang, ternyata gempa. Ini mungkin bisa seperti kemarin ini. Ate padha-padha dawane ya, ketwingi ya gempane ya. Iya loh, sampai goyang-goyang koyo ngono. Tadi ini apa itu papan nama BRI saja sampai goyangnya itu parah. Ini tulisan Arto Fotokopi juga goyang-goyang. Masya Allah. La ilaha illallah. Pas tadi tuh saya tuh mau moto-moto mobil, lah kok ada gempa. Itu semua orang keluar tuh. Ini saya lagi di Kecamatan Arjosari. Jam 7.58 tempat terjadinya gempa. Ini di Pacitan sangat kerasa sekali. Mungkin dulur-dulur Jogja, dulur-dulur Pundi. Masya Allah. Urung suwe lho kayaknya gempa sing bengi-bengi kaya. Paling lagi telung mingguan ya. Wah wis genah, kondisi kaya ngene kok. Ki. Kenang, kenang aman, kenang. Ora krasa to. Ah mobil mangke goyang-goyang lho jane. Ora aku gak nyadar. Mbah mau melu kerekam kok gak mau. Ketoke aku arah yang rene ngerekamku karena kaca lah ya kocone wae malah gugur-gugur kabeh. Kaca Bang BRI. Lah ini pak motornya genah kaya ban bocor lho. Iya ta. Iya genah. Krasa lho. Nek wong mandek kabeh turut dalan. Masyaallah. Semoga ini aman semuanya. Tadi saat saya buka wong saya tidak ada rencana mau rekam video. Dulu-dulu insyaallah Pacitan kondisinya aman. Semoga juga selalu kondisi aman, tidak ada gempa yang ya seperti kejadian yang biasa dulu di Jogja itu. Semoga tidak ada lagi gempa-gempa besar lah di Indonesia. Amin. Saya tutup, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit live tentang gempa pagi hari, pagi malam tadi. Ini tanggal 30 Juni, penutup bulan.